Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngriki kajenge Pak Kiai mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama saking seluruh Kecamatan Kandangan ugi Desa Wadas khususipun Dusun Semawen ingkang tansah kita dereki nasihat-nasihatipun wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Desa, para kiai, Ibu Nyai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin lan hadirat ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing sonten menika kita saged pepanggihan sareng-sareng wonten ing Masjid At-Taqwa mriki. Saperlu sareng-sareng kita badhe nderek thalabul ilmi. Thalabul ilmi kangge ningkataken iman lan takwa kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan alhamdulillah wonten ing sonten menika kula panjenengan sedaya wonten ing kawontenan tansah sehat wal afiat. Amin, penuh rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat. Alhamdulillah kantonge nggih. Allahumma amin nggih. Kula seneng dados bupati kok ndeleng masyarakate kantonge sehat niku. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, kula niki nembe mawon dugi langsung ken pidhato. Dados niki dereng mari kesele, tasih kringeten nggih mboten napa-napa. Kula remen setiap diundang masyarakat acara-acara pengajian, acara-acara selapanan kados ngaten niki, sebab setiap acara pengajian pasti ditujukan untuk thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas para ulama adalah membimbing umatnya untuk meningkatkan iman dan takwa. Sedang tugas pemerintah, tugas bupati adalah berupaya bersama-sama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup di dunia. Nek pengajian kesejahteraan hidup di akhirat, kalau bupati, kali panjenengan, Pak Lurah, Pak Camat sedoyo berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia. Kesejahteraan hidup dunia dan akhirat dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Mugi-mugi kanti acara pengajian ngaten menika kula panjenengan sedaya saged tambah imane, tambah amale, tambah ilmune, tambah takwane. Lan mugi-mugi kepanggih Pak Bupati, Bupati kepanggih masyarakate, mangkih ugi tambah uripe, tambah sejahtera, tambah barokah. Sing jaler tambah bagus, sing putri tambah ayu, nggih. Sing dereng pingkantuk jodoh, cepet-cepet pingkantuk, nggih. Mugi-mugi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula matur dumateng panjenengan sedaya, bilih selaku Bupati Temanggung, kula tansah berupaya sareng-sareng kalian masyarakat sedaya berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mila menika kados ingkang sampun sering kawula aturaken, mulai tahun 2019 ini insya Allah nanti pemerintah kabupaten akan mulai memberikan santunan kematian untuk masyarakat yang meninggal dunia. Ye. Cocok nggih. Nek soal duit
cocok kabeh mesti ini. Dan mulai 1 Januari ini pemerintah Kabupaten Temanggung juga memberikan honor bulanan untuk ketua RT dan ketua RW se-Kabupaten Temanggung. Begini, soal honor tepuk tangan malih. Ingkang kaping 3, mugi-mugi mulai tahun 19 ini terwujud nanti keinginan kita memberikan honor bulanan untuk guru ngaji di seluruh Temanggung. Nah, yang ketiga ini masih menunggu dari provinsi. Kalau yang pertama dan kedua saya jamin pasti terwujud karena peraturannya sudah disusun, duitnya sudah disiapkan, tinggal nanti pelaksanaannya di lapangan. Santunan kematian nanti akan diberikan per kematian Rp1.500.000. Tapi enten syarate. Santunan kematian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Siapa masyarakat yang tidak mampu? Niki Pak Lurah pun gadah data nih. Dan data yang ada itu sudah diputuskan sebagai calon penerima. Tetapi mesti nanti ada saja yang tidak pas. Sing miskin enggak termasuk dalam data, atau yang sudah kaya tapi masih masuk dalam data. Nggih, leres. Insya Allah dalam waktu 6 bulan data itu akan sambil kita perbaiki. Tetapi sebelum diperbaiki, kita berikan dulu yang masuk dalam data itu. Rp1.500.000 untuk setiap kematian. Syaratnya mboten oleh rebutan niki. Nggih, aja rebutan niki. Sinten sing pengen riyin? Mboten purun sedaya niki. Mboten pikantuk rebutan tur, mboten pikantuk nyuwun DP. Wah, nyuwun uang muka riyin kula kok masuk angin kok tak nyuwun uang mukane sik. Mboten pikantuk. Nggih. Dan ini nanti juga ada beberapa syarat. Jadi santunan kematian juga tidak bisa diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri. Tidak bisa diberikan kepada orang yang meninggalnya karena bunuh diri atau karena narkoba, nggih. Ada beberapa syarat. Nah, nanti secara detail akan disampaikan kepada Pak Lurah. Pak Lurah melalui perangkatnya akan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Tetapi terhitung mulai 1 Januari kemarin, kalau ada orang yang masuk dalam data kemiskinan meninggal dunia, dia berhak Rp1.500.000. Nggih, yang kedua honor RT RW, dan yang ketiga honor bulanan untuk para guru ngaji. Ini semua dilakukan semata-mata tidak lain adalah untuk membantu masyarakat semuanya. Karena ini semua juga bersumber dari uang rakyat. Uang masyarakat kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Di samping program-program itu, pemerintah kabupaten juga senantiasa berupaya mewujudkan berbagai keinginan masyarakat. Nyuwun pandonganipun, pangustenipun, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, mugi-mugi kula kalian wakil bupati Mas Bowo mangkeh mongso mbako nggih mugi-mugi saged memperjuangkan rego mbako nggih. Saminan mbako ta? Nggih. Aniku. Nggih ta? Karena Temanggung itu memang 70% ekonomi Temanggung tergantung pada pertembakuan. Nah, biasane berjuang masalah tembako menika tidak bisa dilakukan ketika berada dalam musim tembako. Nek pun musim tembako gek berjuang niku biasane pemimpin demone nika dinaik KTA njur pun leren. Nggih to? Nah, kita akan berupaya mulai bulan Januari dan Februari ini akan melakukan berbagai langkah-langkah untuk nanti berupaya meningkatkan harga tembako. Pun mbakone apik napa ora apik ora penting. Sing penting dadi duit akeh. Nggih gitu?
Mbakone apik ning ora dadi duit kados wingi. Nggih ta percuma. Mbakone elek ora apa-apa ning duwite akeh. Iku sing penting. Intine napa? Duit ta. Nggih, mugi-mugi nyuwun pandonganipun pangestunipun nggih, ibu-ibu sedaya. Mugi-mugi sedaya saged kalaksanan. Di samping itu kita juga berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Insya Allah tahun 2019 tidak ada masyarakat miskin yang tidak punya BPJS. Insya Allah semuanya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS. Sehingga nanti tidak ada lagi cerita orang tidak mampu berobat di rumah sakit, ora kuat bayar terus mboten angsal wangsul. Insya Allah semuanya nanti ditanggung oleh BPJS. Dan berbagai program kula nyuwun pangestunipun panjenengan mugi-mugi sedaya saged lancar. Nggih. Nggih, pindah malih kula nderek mangayubagya, nderek Thalabul Ilmi pengajian akbar dalam rangka haul Simbah Hasan Mustari, Simbah Hasan Thalabi saking wonten ing dusun Semawen, Kecamatan Wadas, Kelurahan Wadas, Kecamatan Kandangan mriki. Kula tasih kelingan zaman kampanye kula wingi dalu-dalu kula traweh teng mriki nggih. Nggih ya nggih. Tasih kelingan traweh teng mriki terus disuguh jaburan kolak. Terus bar niku napa pinarak tenggene Pak Kiai mriki terus dugi dalu. Matur nuwun dukunganipun pantunganipun masyarakat Semawen khususipun masyarakat Wadas ugi masyarakat Kandangan. Mugi-mugi kula kalih Mas Bos saged wujudaken harapan-harapan sedaya masyarakat. Amin ya robbal alamin. Nggih, kados sampun cekap saking kawula mekaten menawi wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.